Malam Bung Yom. Malam Bung. Ada Bung Ogi. Malam. Wah, serius banget nih Bung. Bung Eko, kali ini Belgia bertemu dengan Italia Bung. Komentar Anda Bung? Jadi menurut saya ini kan bukan pertama kalinya kedua tim ini bertemu. Sebelumnya mereka sudah 10 kali bertemu dengan sama-sama menang 3 kali dan 4 kali hasil seri. Menurut saya ini pertandingan bakal menarik mengingat pertemuan terakhir itu Belgia bisa menang 3-1 melawan Italia. Menurut saya ini merupakan modal penting ya untuk pertandingan Belgia malam ini mengingat skuad-skuad terbaik pasti diterjunkan oleh kedua tim. Tapi saya pikir ini Italia performnya agak menurun untuk pemain-pemainnya dibanding dengan Belgia yang sedang bersinar di klub masing-masing terutama di kancah Eropa. Bung Ogi, kita lihat tadi Belgia itu nanti bukan lawan yang mudah bagi Italia, apalagi dalam catatan 10 pertemuan terakhir melawan Italia kita lihat kedua tim sama-sama memenangkan 3 pertandingan Bung dan 4 kali seri Bung. Ini artinya bukan perkara mudah nanti buat Antonio Conte untuk memenangkan laga pembuka nanti Bung. Komentar Anda? Kalau dari pertandingan dari skuad komposisi pemain sendiri Belgia itu jauh di atas Italia yang sekarang. Karena Belgia itu sekarang lagi dalam masa generasi emas. Mereka hanya baru kali ini mereka bisa lolos kualifikasi. Tahun 2000 dia beruntung karena jadi tuan rumah bersama Belanda. Dari skuad sendiri kehilangan Vincent Kompany sendiri menurut saya jadi PR yang tidak mudah untuk diisi dengan pemain belakang lainnya. Maklumat harus mutar otak itu jadi PR buat lawan Italia sendiri. Apalagi pernah lawan Belgia, Belgia ketika melawan Prancis juga Belgia unggul ya Bung, yang 4-3 kalau nggak salah itu. Bung Eko? Kalau saya lihat ya dari beberapa pertandingan terakhir Belgia dalam laga uji coba dan kualifikasi, Belgia selalu mendapatkan hasil positif ya, di mana mereka seingat saya tidak pernah mengalami kalahan, hanya menang dan seri. Mungkin ini merupakan catatan baik positif bagi Belgia dalam Piala Euro kali ini. Berbanding terbalik dengan Italia yang masih sulit menggapai kemenangan saat laga persahabatan. Dalam catatan saya itu saya lihat ketika lawan juara bertahan Spanyol, Italia hanya mampu imbang Bung. Dengan lawan Jerman, Italia kalah 4-0. Italia lawan Skotlandia itu baru bisa menang Bung. Artinya sebagai tim yang pernah masuk final pada Euro 2012 ya Bung ya. Conte harus bisa menggunakan strategi baru jika ingin memenangkan pertandingan ini. Apalagi mengingat mereka terakhir bertemu tahun 2015 pernah kalah 3-1 melawan Belgia. Jika Italia tetap bermain seperti ini, tidak merubah dengan ramuan-ramuan baru strategi gitu, kemungkinan Italia akan berat untuk memenangkan laga pertandingan ini. Belum lagi Belgia punya pemain bintang ya. Saya lihat ada Kevin De Bruyne ya. Anda melihat pemain muda ini bagaimana Bung? Saya lihat umurnya juga masih sangat muda dan produktif, kalau nggak salah 24 tahun ya? Iya, 24 tahun. Kevin De Bruyne itu pemain yang sangat, menurut saya, lengkap ya. Dari defense bisa, menyerang bisa. Terbukti 18 gol dicetak dari semua kompetisi di Liga Manchester City ya, di semua liga. Ini menurut saya patut diwaspadai pemain-pemain belakang Italia Bung. Apalagi gerakannya sangat cepat. Ditambah Eden Hazard yang sangat lincah. Ini yang harus jadi PR Antonio Conte nanti, Bung. Bung Jo, kalau kita lihat tadi di Belgia ada Kevin De Bruyne, Bung. Ini pemain yang sangat tinggi sekali, Bung. Lalu bagaimana di Italia, Bung? Kalau di Italia saya lihat ada di situ sosok Buffon. Meskipun dia penjaga gawang, tapi dia merupakan tokoh penting karena dia sebagai pemain senior harus
bisa membawa, membangkitkan nanti mental dari rekan-rekan satu timnya. Mengingat dalam sepak bola itu pemain senior itu diperlukan untuk membangun mental dan memberikan mengkoordinasi teman-temannya untuk... Apalagi banyak pemain Italia yang masih sangat muda ya. Nah, betul sekali, karena sosok penting itu seperti mungkin Buffon kapten ya. Nah, apalagi kapten nanti itu harus bisa memberikan kontribusi-kontribusi kepada rekan-rekan satu timnya, bagaimana biar bola bisa mengalir deras ke arah jantung pertahanan Belgia. Oke. Bung Oge, singkat Bung, soal prediksi Anda nanti pertandingan Bung. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Ini big match pertama kali di Euro 2016. Menurut saya dari Belgia Bung. Menurut saya Belgia unggul tipis. Bung, Saya seperti Bung Ogi, saya pikir Belgia akan mendominasi permainan ya, karena di atas kertas juga Belgia lebih unggul ketimbang Itali. Jadi saya pikir Belgia bisa memenangi pertandingan ini. Kemungkinan jangan lupa subscribe channel Merdeka Video di sini.